Wisata dengan konsep edukasi tentang beragam jenis burung dapat anak Jakarta temukan di wahana baru dari Taman Impian Jaya Ancol bernama Jakarta Birdland. Di taman burung ini terdapat sekitar 500 burung dari 40 spesies yang dirawat dan konservasi. Menuju ke area pertama, area ini terdapat dua jenis burung yaitu Makau Amerika dan Kakatua Indonesia. Nah, kita bergegas ke area hornbill atau rangkong, merupakan salah satu burung yang mempunyai paruh melengkung berukuran besar. Setelah puas berinteraksi dengan burung-burung langka, kita beralih ke area burung perairan. Di area ini terdapat beberapa spesies burung yang memiliki habitat di perairan. Di Jakarta Birdland ini, selain bersenang-senang melihat pertunjukan, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan baru tentang burung.